Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Puskesmas Pasimaranu melaksanakan vaksinasi COVID-19 jenis Sinovac untuk tahap 1 dan 2 di halaman kantor Puskesmas Pasimaranu yang bertujuan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 khususnya di Kecamatan Pasimaranu dan Kabupaten Kepulauan Selayar. Kegiatan ini dihadiri oleh PLT UPTD Puskesmas Pasimaranu, Babinsa Desa Bonerate, dan tenaga kesehatan Puskesmas Pasimaranu. Kegiatan vaksinasi ini mendapat respon positif dari masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kali Puskesmas Pasimaranu mengadakan kegiatan vaksinasi dan antusias masyarakat masih tetap sama. Untuk pelayanan vaksinasi hari ini, hari Sabtu tanggal 23, harusnya sebenarnya jadwal hari ini kita di pelayanan di Kumbak-Kumbak, tapi karena terkendala di cuaca, makanya kita beralih tetap di Puskesmas di daratan. Yang sebelumnya kita tidak ada pemberitahuan untuk masyarakat di desa yang di daratan ini bahwasanya kita akan pelayanan hari ini, tapi alhamdulillah antusias dari masyarakat tetap banyak yang datang. Antusias masyarakat cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kali Puskesmas Pasimaranu melaksanakan kegiatan vaksinasi dan antusias masyarakat masih sama. Mudah-mudahan dengan tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi. Nurwahidin Mile, Mobile Jurnalis Desa melaporkan. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.